bisa, saya cuma ngikut. Oke, kita lihat tuh loopnya keluar. Gibek dia. Semangat jantannya. Tapi nanti kita coba lihat lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di channel Monster Moza. Jadi malam ini kita mau pancing ngurek belut sama Mas Isa. Saya cuma ngurek aja, jadi saya nggak bisa mancing. Kita lihat nih, lagi masang umpan pakai udang. Udangnya dapat dari mana, Mas? Udang beli. Oh, beli. Oke, jadi pancingnya itu kayak gini nih. Ini pancingnya. Ini pakai tali apa, Mas? Tali udang ultra itu buat jahit. Oh, buat jahit. Oh, pakai lem super glue ya? Enggak. Oh, enggak. Cuma dilinting aja. Dilinting aja pakai joran. Ini jorannya bisa panjang bisa pendek, nggak tahu apa namanya joran. Gas. Nah, ayo gas. Bismillah. Oke, jadi ini spot yang pertama atau lokasi yang pertama. Oh, nih. Ada belut. Bisa, Mas? Oh, langsung dipegang. Oh, dapet. Jago ini. Ini baru pawangnya belut. Tangan kosong, loh. Serius, tangan bawa kosong. Pedang. Bawa pedang tapi enggak dipukul. Tangan kosong, Bray. Tangannya ada amplasnya ini. Wah. Ya. Ya. Lepas, Mas. Oh, kena. Wah, jago ini benar-benar. Hampir lepas. Pancingnya belum ini, belum fungsi. Tangan kosong aja dulu. Tuh. Oke. Okay. Dapat. Poin satu. Tutup, Mas, tutup. Oh, kalau mau ditutup loncat ini. Harus pakai daun ya, Mas? Oh, susah ini. Oke, dapat poin satu ya. Kita cari lagi nanti. Oke. Lanjut, Mas Isa. Oh, tempatnya cuma kayak gini aja. Jadi ini pinggirnya sawah. Oke. Nah. Sawah. Ini apa? Sungai kecil yang buat pengairan sawahnya. Oh,
Oh, ada apa? Ikan gabus. Oh, bogo, bogo. Kalau orang Sunda biasanya bilang bogo. Bentar, bentar, mas. Bentar. Jangan disorot dulu, mas. Lampunya. Nah, ini ikan gabus. Oke. Okay. Oh, ini apa gimana? Diambil tangan kosong bisa, mas? Coba, coba. Kalau dia nggak masuk lumpur kan kayaknya ya. Lari, oh, kenceng bro. Eh, ke pinggir tuh, pinggir, ke pinggir. Bentar. Pukul aja, pukul. Bisa. Oh gitu. Harus pelan. Harus pelan kalau gabus. Oke, poin 2. Dapat gabus 1 sama belut 1. Mantap, mantap. Kodok mas, super mas. Tuh kodok bancet. Kebancet, kodok tuh udah. Kodok. Mana sih? Oh ini. Tuh, kodok tuh. Kecil kodoknya. Males ah, kotor. Kotor jijik. Ini coba ngurek lagi. Kalau ngurek itu nggak tahu dalamnya ada nggak ya mas ya? Nggak tahu. Kalau pakai USG mungkin bisa tahu. Oke, kita lihat tuh belutnya keluar. Masih ragu-ragu kayaknya nih. Lagi. Baterai udah mau habis. Lepas. Strike. Oke, jadi nyampe sini airnya agak tinggi, jadi rada susah ngeliatnya. Kalau yang sebelah sana yang awal-awal tadi airnya kan surut, cuma lumpur tipis-tipis. Idris, oh lagi kawin ya mas ya? Enggak. Mau kawin? Mungkin mau kawin. Gede banget ini. Kabur ya. Ini kita kotor-kotoran juga. Au. Gigit deh. Ini bisa ini Idris ini gede banget. Baru lihat sih gede gini. Mana sih? Oh ini. Bentar. Mungkin hamil itu, Mas. Enggak, ini baru kayaknya baru kawin. Wah, enggak bawa wadah. Wih, kabur lagi. Gede banget ya. Tadi ada jantan nih satu. Ini gede banget serius. Baru lihat ya. Tuh jantannya tuh. Tuh jantannya. Jantannya nyariin lah, biarin lah. Kapan-kapan kita jumpa lagi. Gede banget kok. Tuh. Langsung sama jantannya tuh. Langsung kawin. Ini momennya
bagus ini pas. Tuh, lihat jantannya kecil banget, jantannya kecil banget. Serius tuh, tuh, tuh. Jantannya kecil banget. Oke. Okay. Kawin tuh langsung langsung dia. Cakep ini jantannya. Kecil cabai rawit. Oke, jadi biasanya emang jantannya itu lebih kecil daripada betina ya. Size betina itu lebih besar. Tapi nggak semuanya kayak gitu. Nggak semuanya di spesies ular itu betina lebih besar. Nggak semuanya. Kalau di Anidris emang ya, di Rimeres urus insularis, Labrobris, terus SP itu ya tuh. Lihat, dia udah masuk, udah ngelok. Udah ngelok. Ngelok itu udah ini ya. Jadi hemi penisnya itu udah masuk ke ininya, ke betinanya. Udah mulai pembuahan. Oke. Okay. Oh, saya nyenternya tadi salah. Enggak begitu jelas. Tuh, tapi masih ngikat. Masih ngikat ini. Oke. Okay. Saya bawa pulang pun buat di breeding udah nggak masuk ini, dia udah kawin di alam. Tapi betinanya super jumbo ini. Saya baru lihat ular pelangi air atau Anhydrus sebesar ini. Jantannya jadi kelihatan kecil banget, serius. Oke. Udah ngelok ya, udah masuk. Ini betinanya, size nya jumbo, dan ini jantannya di bawah nih. Oh, gibek dia. Semangat jantannya, lihat yang jumbo, semangat dia kali ini. Kita biarin aja biar dia bermesraan. Kita lanjut cari belutnya. Sandal di mana sih? Wah, sandal swallow ini tinggalan. Oke, momennya itu jarang banget ya kita lihat ular kawin di alam, itu momennya luar biasa. Seneng banget lihatnya. Oke, kita lanjut cari belut lagi. Ada gabus. Tuh. Duluan. Berhenti di sini kayaknya. Kabur lagi. Dapat. Oh. Jadi dua ini. Oh no. Sadis sih. Fish lovers. Jam. Potong jadi dua. Channel lovers marah nanti itu. Hantamnya enggak ngira-ngira. Tebas langsung. Lepas. Oke, poin 2 gabus, 1 belut. Mantap ya. Oke, jadi kita mau pindah ke tempat yang kedua atau spot yang kedua.
sini udah nggak ada, udah tadi mentok sampai sana nggak ada hasil lagi, jadi kita mau pindah ke tempat yang lain. Semoga di sana hasilnya lebih banyak lagi atau lebih poin lagi di sana ya. Lanjut lagi. Ada belut. Lumayan sesi. Oh iya. Dapat poin. Poin lagi satu belut nih. Daging. Poin satu lagi. Oke, dapat belut 2, gabus 2. Lumayan sesnya, lumayan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sekarang kita udah sampai ke spot yang kedua. Kita lihat hasilnya ada atau enggak. Jadi kalau spot yang kedua ini kalinya lebih gede di bawah sana, ada di bawah sebelah kanan sana. Coba nanti kita lihat apakah ada hasilnya atau tidak. Oke, jadi ikuti terus gerakan kita ngurek belut. Yuk bro. Ini orang anu ya? Ada ikan gabus gede banget. Ya enggak banget sih, gede lah. Semoga. Bro, tahu parang bro. Mabok ikannya mabok. Palangnya udah kena padahal itu. Palangnya udah kena. Bro, sikat bro. Nah, 2 kali. Gila ini. Hilang. Tuh. Tuna cetak. Udah mabuk itu. Tinggal ininya. Tinggal dapatnya tuh. Ah. Kan. 3 kali hantaman baru. Mantap, strike, mancing. Poin dong. Coba angkat mas. Oh, lumayan. 3 kali hantaman baru mati, baru kena. Sama gagangnya gedean kan. Oke. Tempat kedua kita poin. Gabus gede ya, lumayan.
Biasanya emang gabusnya di sini gede-gede. Gabus belutnya, wah super-super biasanya. Kita lanjut cari lagi. Ini belutnya juga keluar, kalau keluar super-super di sini, gede-gede. Kirain belut. Nah di ujung sana ada ininya, bendungannya. Biasanya di bawah bendungan itu belutnya yang keluar di sana. Oke kita balik lagi aja, nggak ada poin sampai sini. Hilang mah. Dihantam hilang. Enggak di tempatnya situ. Hah? Hilang. Kebawa arus kayaknya. Belum rezeki ya, nggak jadi poin. Oke barusan ini saya dapat Enyhydris plumbea ya, cuma warnanya agak beda sama yang normal ya, agak kuning-kuningan. Kita coba bawa pulang, ini beneran warnanya kayak gini atau mau shading? Semoga aja tetap kayak gini. Kemungkinan ini hippo. Tapi nanti kita coba lihat lagi. Oke, kita keep dulu. Oke, jadi nggak ada poin lagi sampai sekarang. Oke, tutup aja dulu. Vlog sampai sini, apa videonya sampai sini aja. Kita tadi udah poin belutnya nggak ada ya, jadi nggak dapet tarikan belut. Mungkin di lain hari kita bisa liatin apa tarik belutnya. Jadi cuma banyakan gabus, nggak ada lagi. Belutnya cuma dapat 2 dan itu juga dapatnya di ini. Apa tangan kosong. Belutnya enggak dapat diurakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.